kalau di sini pasti beda yang tadi aku bilang. Sebelum-sebelumnya kan lebih ke cewek ya, lebih sangat wanita lah karakternya. Pernah juga lebih sporty tapi tetap ada sisi ceweknya. Kalau di sini benar-benar dia tomboy, dia cewek yang enggak terlalu mikirin penampilan gitu. Treatment tersendiri pasti lebih belajar untuk ini aja sih. Pada saat di lokasi belajar untuk menyesuaikan body language. Jadi gerak, gaya, cara bicara, dia lebih cepat ceplos, lebih santai, lebih enggak ribet dan apa ya, dari penampilan juga beda gitu. Sebenarnya film horor ini bukan horor yang pertama saya. Ya, jadi memang saya menerima ini pertama saya ingin mencoba sesuatu thriller yang baru, horor yang jenis genre yang baru. Karena dan yang kedua saya tertarik untuk ini dari novelnya Risa Saraswati. Yang kita tahu bahwa Risa Saraswati itu penulis yang memang memiliki talent special untuk genre horor gitu kan. Dia berhasil di Danur dan banyak film-film yang baru sekarang yang dia sudah rilis gitu. Dan novelnya Sarah ini memang banyak pecinta, memang mereka setia nonton baca novelnya gitu. Jadi memang sudah ada fanbase-nya yang memang mengikuti karir Risa Saraswati novelnya. Dan saya berharap film dan film Rasuk ini juga bisa dinikmati gitu, seperti yang penonton Danur yang memang mencapai keberhasilan, kesuksesan. Dan saya rasa novel Rasuk ini novel yang sangat menarik untuk difilmkan.